سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Jalan utama untuk masuk ke lokasi itu harus beberapa jam, 6 jam baru ke lokasi ya. Jadi teman-teman yang mau menyalurkan bantuan bisa lewat kita-kita ya, biar sampai ke lokasi tujuan yang tepat. Kita berada di kampung Benjot ya, desa Benjot nih. Jadi di sini di mana lokasi seorang syarifah meninggal, seorang zuriat Rasulullah benar adanya itu. Keluarga korban sudah dibawa ke Cipayung Bogor dan untuk almarhum sudah di kebumik. Ini lokasinya rata di sini. Assalamualaikum Muhammad. Doain teman-teman. Ayo kita sama-sama bergabung. Insyaallah lancar. Suasana di pagi hari. Sini pakai genset. Lampunya mati. Tim-tim relawan banyak banget.